Hai murid-murid, bertemu kita sekali lagi dalam satu lagi pelajaran sains tahun 5 dalam tajuk keadaan jirim. Dan pada kali ini, kita akan membincangkan aktiviti yang terakhir bagi tajuk ini di dalam buku kerja kita di dalam muka surat 69 dan 70. Mari kita mulakan. Sebelum kita menjawab soalan di dalam muka surat 69, Cegu akan tunjukkan sebuah klip video yang menunjukkan eksperimen yang dijalankan ke atas balon untuk mengkaji adakah udara mempunyai jisim. Daripada video yang kita telah lihat membuktikan bahwa udara mempunyai jisim. Sekarang kita akan menjawab soalan yang pertama. Raja Satu menunjukkan suatu penyesatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid tahun 5 untuk mengkaji sifat jirim. Aktiviti yang dijalankan adalah sama seperti yang kita lihat di dalam video sebentar tadi. Dua balon diletakkan pada sebatang kayu dan dalam keadaan yang seimbang. Apabila salah satu balon tersebut dicucuk dengan jarum dan udara keluar daripada balon, keadaan kayu menjadi tidak seimbang. Soalan yang pertama, nyatakan satu pemerhatian dalam penyesatan ini. Ingat, pemerhatian adalah berdasarkan apa yang kita lihat selepas sesuatu eksperimen telah dijalankan, yaitu kita akan melihat keputusan daripada eksperimen yang kita jalankan. Kita mendapati kedudukan balon menjadi tidak seimbang selepas dicucuk dengan jarum. Soalan B, berikan satu inference berdasarkan jawaban kamu di 1E. Inference merujuk kepada sebab mengapa keputusan yang kita peroleh tersebut. Dan apa yang kita dapati, kayu menjadi tidak seimbang karena udara di dalam balon keluar apabila balon dicucuk dengan jarum. Soalan C, apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyesatan ini? Kesimpulan merupakan dapatan daripada eksperimen yang kita jalankan. Kita mendapati bahwa udara mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Soalan D, lukis susunan zarah yang terdapat di dalam balon tersebut. Ingat, dalam pelajaran yang lalu, zarah bagi gas adalah dalam keadaan yang longgar dan berjauhan antara satu sama lain. Oleh itu, kita akan lukiskan seperti yang berikut. Soalan yang seterusnya di muka surat 70. Soalan yang kedua, Raja Dua menunjukkan proses kitaran air. Kita perhatikan gambar yang ditunjukkan dalam Raja Dua. Soalan yang pertama, susun proses kitaran air mengikut urutan yang betul. Yang pertama ialah gambar M, di mana permukaan air terdedah kepada udara dan juga haba daripada matahari. Seterusnya gambar L, di mana berlaku proses penyejatan. Apakah itu penyejatan? Penyejatan ialah proses perubahan daripada air pada permukaan air berubah menjadi gas ataupun uap air. Seterusnya gambar K, yaitu apabila uap air naik ke udara, ia akan bergabung dan membentuk awan. Dan akhir sekali, gambar N, yaitu apabila awan yang sudah terbentuk tidak dapat menampung butiran air dan akhirnya akan jatuh sebagai air hujan. Oleh itu, susunan proses kitaran air yang betul adalah M, L, K, dan N. Soalan B,
Namakan proses yang berlaku di L. Seperti yang Cegu telah sebut sebentar tadi, gambar L merupakan proses perubahan air menjadi uap air yang disebut sebagai proses penyejatan. Soalan C. Nyatakan perubahan keadaan jirim yang berlaku di L. Ini juga Cegu telah sebut sebentar tadi, yaitu daripada air kepada uap air, ataupun keadaan jirimnya cecair berubah menjadi gas. Dan soalan yang terakhir, berikan satu kepentingan kitaran air semula jadi. Terdapat beberapa kepentingan kitaran air semula jadi. Salah satunya adalah untuk membekalkan air bersih kepada manusia. Sekian saja pelajaran kita untuk kali ini. Sebelum Cegu akhiri pelajaran kita kali ini, Cegu ingin kongsikan satu petikan untuk kita renungkan bersama. Hidup manusia itu sama seperti embun di pagi hari, yang sebentar saja kelihatan, lalu hilang lenyap. Tidak seorang pun tahu dengan pasti kemana ia pergi. Yang tertinggal hanyalah jejaknya. Jejak embun adalah kesegaran atas rumput dan tanah yang dihinggapinya. Kehidupan ini bukanlah tentang kuantitas, tetapi tentang kualitas.